Pemirsa, memasuki musim penghujan, pemerintah Kabupaten Bandung menghimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi bencana dan penyakit saat musim penghujan. Menurut surat edaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, terdapat beberapa peristiwa gangguan cuaca atau iklim dengan skala global berupa La Nina lemah dari Desember 2019 hingga Maret 2020. Musim penghujan terjadi sejak bulan Desember dan peningkatan curah hujan kembali terjadi di bulan Januari hingga Maret 2020. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Bandung untuk tetap waspada terhadap bencana yang sering muncul di musim penghujan. Guna menanggulangi potensi bencana alam, pihaknya pun telah mempersiapkan tim gerak cepat klaster kesehatan. Klaster kesehatan tersebut berfungsi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan, banjir bandang, pergerakan tanah atau longsor, serta angin puting beliung. TGC klaster kesehatan berfungsi dalam menyiapkan petugas kesehatan, obat-obatan, vaksin, kendaraan, dan sarana-prasarana pendukung lainnya. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Mediana, pihaknya pun akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kasus penyakit pancaroba dan musim penghujan melalui surveillance ketat penyakit pada kunjungan pasien ke puskesmas dan rumah sakit. Persiapkan diri dalam kesehatannya, dan biasanya penyakit yang akan sering timbul adalah batuk pilek, kemudian juga saluran pernapasan, juga mungkin yang paling sering kita harus waspada juga ada penyakit kulit yang akan menyertai. Untuk masyarakat saya himbau, pertama untuk dapat mempersiapkan dirinya dengan selalu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, paling utama dan paling mudah dilakukan dalam menjaga kesehatan dirinya adalah bagaimana mencuci tangan pakai sabun, kelihatan sepele, tapi dapat memberikan menghindarkan dari beberapa penyakit yang ada. Pihaknya menambahkan akan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit diare, DBD atau demam berdarah, chikungunya, leptospirosis, infeksi kulit, serta penyakit saluran pernafasan melalui surveillance ketat berbasis masyarakat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.